Inilah update informasi terbaru tentang Tol Cigatas. Tol Cigatas akan segera dibangun dan peletakan batu pertamanya akan dilakukan bulan depan, yaitu bulan Februari. Namun sebelumnya, like dan subscribe channel Big Reality agar kita bisa saling bertukar informasi. Tol Cigatas sepanjang 206,65 km membentang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, meliputi kota dan kabupaten Bandung, kabupaten Garut, kota dan kabupaten Tasikmalaya, kabupaten Ciamis, kota Banjar, kabupaten Pangandaran, dan kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Update terbarunya adalah Tol Cigatas akan segera dibangun di awal tahun 2022 ini. Groundbreaking atau peletakan batu pertamanya dilakukan bulan depan, yaitu bulan Februari. Tol Cigatas yang akan dilakukan peletakan batu pertamanya bulan depan atau bulan Februari ini memiliki 10 simpang susun. Simpang susun Majalaya, simpang susun Nagrek, simpang susun Garut Utara, simpang susun Garut Selatan, simpang susun Singaparna, simpang susun Tasikmalaya, simpang susun Ciamis, simpang susun Banjar, simpang susun Patimuan, dan simpang susun Cilacap. Konsorsium pemenang lelang pembangunan jalan tol Cigatas antara lain adalah PT Jasa Marga, PT Daya Mulia Turangga, PT Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, serta PT Wijaya Karya. Pembangunan jalan tol Cigatas dilakukan dalam 2 tahap. Dan untuk tahap pertama, segmen Gede Bage Tasikmalaya, konstruksinya dilakukan tahun 2022, yaitu bulan depan atau bulan Februari, dan direncanakan selesai pada tahun 2024. Mari kita share video channel Big Reality ini agar kita bisa saling bertukar informasi. Terima kasih.